pria ini ditemukan hewan aneh ini pada punggungnya setelah ini selesai menyelam. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria yang pada suatu hari ketika ia sedang menyelam bersama dengan istrinya, ia merasakan akan adanya perasaan yang aneh di punggungnya setelah mereka menepi dan naik ke atas pantai. Istrinya kaget setelah ia menemukan sesuatu yang menyeramkan di punggung pria ini. Ternyata ada seekor gurita yang menempel di punggung pria ini. Pria ini tidak merasakan sakit. Ia hanya merasa adanya sesuatu yang menempel di punggungnya. Hewan ini tampak sedikit menyeramkan. Istri dari pria ini sudah berusaha untuk melepaskan gurita ini dari punggung sang pria, namun gurita ini tetap menempel dengan erat. Pria ini bertanya-tanya bagaimana caranya gurita ini bisa menempel di punggungnya. Tidak sedikit waktu yang ia gunakan untuk melepaskan gurita ini dari dirinya. Untung baik tidak ada luka di tubuh pria ini. Kalau tidak, kuman penyakit dan parasit yang ada pada gurita ini akan menyebabkan infeksi dan memperburuk keadaan. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.